Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari paranormal Eyang Subur. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Paranormal Eyang Subur comeback, kini jadi YouTuber. Lama tenggelam pasca kasus klinik dengan Adi Bing Slamet dan sejumlah orang lainnya, Eyang Subur kembali ke dunia hiburan. Kali ini, paranormal sepuh menjadi YouTuber. Channel YouTube resmi Eyang Subur aktif sejak 5 hari lalu. Setidaknya ada beberapa video klip lagu yang sudah diunggah akun tersebut sejak diluncurkan. Eyang Subur pernah bikin heboh dunia hiburan gara-gara berseteru dengan Adi Bing Slamet. Kala itu, Adi Bing Slamet melaporkan Eyang Subur ke Majelis Ulama Indonesia atas dugaan tindakan praktek perdukunan dan penyebaran ajaran sesat. Tuduhan tersebut kemudian dibantah Eyang Subur. Eyang Subur kemudian melaporkan balik Adi Bing Slamet atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Eyang Subur sendiri saat itu menjadi cukup banyak murid dari kalangan artis. Di antaranya adalah Unang Bagito, beberapa anggota lawak Sri Mulat, dan banyak lagi.